Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fatah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali progres terkini atau pencapaian terkini pembangunan stasiun sentral Manggarai yang ada di Jakarta Timur, teman-teman. Dan stasiun sentral Manggarai ini sudah berjalan dari tahun 2016 ya, hingga saat ini sekitar 7 tahun progresnya. Dan baru saja di beberapa bulan yang lalu ya, di tahap pertama stasiun sentral Manggarai ini baru saja diresmikan oleh presiden tercinta kita Pak Joko Widodo. Dan saat ini pembangunannya sudah masuk ke tahap kedua, teman-teman. Dan kalau kita lihat di bawah ini sudah banyak pihak-pihak yang sudah terpanjang ya, tetapi untuk girdernya ini sepertinya masih menunggu proses kolom-kolom dari pihak itu sendiri, dan nantinya barulah dipancang girder itu sendiri. Stasiun Manggarai ini juga dipersiapkan untuk dapat terintegrasikan, teman-teman, dengan moda transportasi lain seperti LRT, Transjakarta, dan transportasi umum lainnya. Nantinya di kawasan di sekitar stasiun Manggarai ini akan ditata dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kereta Api bekerjasama dengan stakeholder terkait dan pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan bisnis terpadu sekaligus menata arus lalu lintas di stasiun ini, teman-teman. Selain penambahan jalur, di stasiun Manggarai ini juga akan menambahkan luasan tempat terbuka sebagai tempat bertemu orang yang lalu lalang di stasiun ataupun konkurs ya, dari yang sekarang sudah terbangun. Konkurs nantinya akan menjadi 2 kali lebih besar dibandingkan saat ini, teman-teman, sehingga masyarakat akan lebih nyaman saat melakukan transit dan kegiatan lainnya di stasiun ini. Nantinya sebanyak 8 jalur dari 18 jalur tersebut akan terletak pada lantai dasar atau at grade dan 10 jalur layang di lantai 2. Sementara di lantai 1 nantinya difungsikan sebagai konkurs. Pada tahap pengembangan akhir nanti, stasiun Manggarai juga akan dilengkapi 14 lift dan 14 eskalator untuk menunjang pergerakan penumpang, teman-teman. Jadi diharapkan dengan selesainya stasiun sentral Manggarai ini, nantinya yang transit dari Jakarta ya menuju ke kota ataupun menuju ke Tangerang dan sekitarnya, nantinya di sini tidak akan menjadi horor lagi ya. Karena stasiun Manggarai ini sudah menjadi isu kemana-mana ya, bahwa ini stasiun, salah satu stasiun yang horor ketika melakukan transit karena crowdednya ataupun penumpukan penumpangnya sangat banyak sekali. Dan kalau kita lihat di bawah ini ada beberapa semacam ini ya, kren, tapi sebenarnya ini bukan kren sepertinya, teman-teman, ini hanya penopang girder yang nanti akan diinstal di tempat ini. Dan kalau kita lihat slip tracknya untuk jalur bawahnya ini sudah beberapa terpasang ya, teman-teman, dan pel capnya juga itu sudah mulai naik dan nantinya pel cap itu akan bersambung menjadi pihak. Dan inilah suasana terkininya, di mana ini jalanannya sedikit sempit sih, menurut saya ini agak sempit ya, teman-teman, kalau ini dijadikan stasiun sentral. Dan mudah-mudahan saja ini ada tindak lanjut yang lebih ya, ketika stasiun sentral Manggarai ini sudah difungsikan untuk transportasi bagi masyarakat di Jakarta. Dan informasi yang saya dapatkan ya, nantinya di sekitar sini akan dilakukan pembebasan lahan besar-besaran, dan kemungkinan besar yang dimaksud itu adalah di rumah-rumah di depan kita ini ya, yang ada seng-sengnya. Nantinya di sini akan kemungkinan besar akan dibersihkan ya, dan nantinya akan menjadi lahan parkir mungkin di sini, ataupun memperlebar
jalur di tempat ini, karena saya akuin saya sering lewat sini ya teman-teman, dan ini daerah yang cukup kusut kalau di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam setengah 9 pagi ya, jam-jam orang pergi kantor, karena jalur ini adalah salah satu jalur dari Kalimalang, ini Bekasi terus Kalimalang, Kalimalang tembus ke sini ya, dari Manggarai tembus ke pasar Manggarai terus baru ke pasar rumput menuju ke Tamrin Sudirman. Dan ini saya ngambilnya di hari libur ya teman-teman, di hari pas hari ini ya, di tanggal berapa, tanggal 28 Juni 2023, ini tanggal merah ya, libur panjang nih 28, 29, 30, wah mantap betul lah ini yang pulang kampung. Oke, di depan kita ini adalah salah satu penyaringan sampah masyarakat yang sering membuang sampah ke sungai, karena memang beberapa masyarakat kita ini sering menjadikan sungai sebagai TPA mereka. Mungkin dia pikir dengan membuang sampahnya ke sungai itu persoalan sampahnya itu selesai, iya pada saat itu, tetapi itu akan jadi salah satu penyebab dangkalnya aliran air ataupun menjadi sedimentasi. Oke, baru saja kita lihat kereta masuk, dan ini sepertinya kereta dari kota ya, jadi dari stasiun kota menuju ke sini bisa transitnya juga yang mau berpindah ke Pasar Minggu ataupun arah ke Depok Bogor ya. Dan ya seperti inilah, dan di bawah itu baru saja berhenti stasiun KRL ya, stasiun KRL lagi, baru saja terhenti KRL itu sendiri. Dan ini hari libur teman-teman, hari libur aja seperti ini modelnya ya, banyak sekali orang berwarawiri, karena memang stasiun Manggarai ini salah satu stasiun tersibuk di Jakarta teman-teman, karena beberapa transit ada di tempat ini. Dan yes, ini kita lihat di hari libur aja ini padatnya seperti ini ya, gimana hari-hari kerja, waduh sangat horor sebenarnya teman-teman. Dan semoga saja dengan selesainya stasiun Sentral Manggarai ini, peron-peronnya semakin banyak, terus beberapa tingkat juga ya, sehingga bisa memecah kepadatan penumpang di tempat ini. Dan saya akan mengajak kalian ke Balai Yasa ataupun depo stasiun Sentral Manggarai, yang kemungkinan besar inilah faktor utamanya kenapa stasiun Sentral Manggarai ini dijadikan stasiun sentral, bukan stasiun sentral Tanah Abang ataupun Gambir sana teman-teman, tapi di sinilah. Dan karena inilah mungkin alasannya, karena ada deponya ya ataupun Balai Yasa, jadi ketika ada kereta yang sakit atau kurang enak badan maka bisa langsung dibawa ke tempat ini. Dan kita akan coba zoom masuk ke dalam, dan sepertinya ada kereta Thomas tuh kayaknya itu. Aduh, kereta Thomas itu suka sekali ya, anak saya menonton kereta Thomas. Oke, kita coba melipir di sebelah kanan, dan ya yes, sini sebelah kanan ini adalah kereta menuju ke ini ya, ke bandara ini teman-teman, karena lebih bagus benar ininya keretanya, lebih eksklusif ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Terima kasih untuk para pemimpin negeri ini. Terima kasih kepada Pak Joko Widodo atas kebijakannya sehingga stasiun sentral ini berjalan dengan baik dari tahun 2016. Dan terima kasih untuk Pak Anies Rashid Baswedan yang melanjutkannya pembangunan ini. Dan terima kasih juga untuk Pak TJ Heru dalam melanjutkan juga stasiun sentral ini. Dan inilah bukti nyata bahwa pemerintah kita selalu hadir dalam membangun negeri ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.